Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku pencinta elektronika dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama diri Elektro Channel. Channel tutorial berbagi pengalaman seputar servis, menservis elektronika dan lain-lain. Jadi video kemarin kita membahas perbaikan air dryer ya dulur ya, yang masalah pemanasnya dan bisa diatasi. Jadi ini kita mau unboxing dulur, langsung aja ya lur. Nih Fleabag punya Sub yang kemarin beberapa waktu yang apa ya, Slim 2 ya lur. Nah kita mau, kita beli online ini, cari yang ori. Nah kalau ini yang KW-nya lur, yang KW-nya lur. Jadi ini cuma kuat 6 bulan lur. JF0501326V1 ya lur, Antel produknya lur. Nah TV-nya yang itu lur. Nah ini yang punya lur tuh. Itu TV-nya yang itu ya lur. Kemarin kita upload buat cara menganalisa area horizontal ya lur, bekerja atau tidak, atau untuk playback yang meragukan. Baik lur ya, saya siapkan tripodnya, disimak, dan mungkin nanti kita akan sekalian pemasangan ya lur ya, dan hasil akhirnya seperti apa. Disimak sampai tuntas agar dapat poin manfaat di dalamnya. Lanjut. Iya dulur, kita siapkan ini ya lur, pisau cutter. Ini harganya cukup murah ya lur. Seratus berapa ya? Oh ini bukan 100 lur, cuma di bawah 80.000 ya lur. Daerah Cirebon apa ya? Nah ini daerah Cirebon online ya lur, jadi harganya di bawah 80.000. Pengen tahu ini sekaligus buat video return ya lur, kalaupun ada masalah untuk kita klaim garansi ya lur ke tokonya. Saya tuh dari dulu kalau unboxing ini lo pengennya buru-buru aja lur. Nah mudah-mudahan aja barangnya kualitas ya lur. Jadi ini nanti buat dasar kalau kita mau klaim garansi. Nah, seperti ini lur. Kemarin pesennya 143 WC ya lur. Nah, secara penampakannya kayak gini ya lur. Bisa dilihat ya lur. Nah, kok nggak jelas ya lur? Coba saya matikan ya lur penerangannya. Nah, jelas ya lur. Nah, itu lur. JF0501-32636-RTFA143WZZ sesuai ya lur dengan pesanan, sesuai juga untuk seri TV nya ya lur. Ini barangnya bagus lur, tapi yang original tetap pabrik punya ya lur ya, tapi ini bagus, rekomendasi ya lur. Baik dulur, kita siapkan TV nya kita naikin ke meja, lalu kita pasang, kita simak hasil akhirnya. Lanjut sampai tuntas. Iya dulur, jadi ini saya dibantu sama asisten saya nih, orang Republik Ngapak. Nah ini nih dia mau bongkar, nanti mungkin beliau pasang ya lur ya. Jadi sepertinya nih kita harus ngerubah jalur apa ya, AFC ataupun apa ya, saya lupa dah, AFC kayaknya ya lur ya. Jadi waktu itu waktu pakai playback yang Antel itu untuk OSD displaynya itu bergetar-getar ya lur, jadi ngerubah resistor yang penyesuaian kualitas playback ya lur. Nah sekarang nih kita mungkin kita standarkan lagi ya lur ya. Oke lur ya, disimak ya lur ya, kita langsung pasang aja. Lanjut sampai tuntas. Nah ini proses pemasangannya dulur, dibantu sama ya teman kita lah lur. Nah ini pemasangan playback yang barusan di unboxing, semoga aja hasilnya sesuai ekspektasi. Nah ini di bawah ada resistor lur ya. Nah resistor ini nanti ini kemarin penyesuaian untuk kualitas produk Antel ya lur, yang OSD nya bergetar, modif di resistor ya lur. Jadi nanti kita kembalikan ke standar lagi, sepertinya masih ada di bagian atas ya lur ya. Ini kalau nggak salah di 22 kilo ya lur. 3,3 kilo dulu ini. Oke
Kita solder ulang, kita simak hasilnya. Lanjut. Ya baik, dulurku, ini playback sudah dipasang, semuanya udah, kopnya juga udah ya, lur, sama asistennya Dirga. Baik, lur, kita tes ya, lur. Nanti kita coba untuk setting ini ya, lur. Fokus dan screen-nya. Tapi kok kayaknya nggak ada siarannya ya, lur. Coba kita culekin, lur. Semoga aja langsung hidup ya, lur. Melalui teori kemarin ya, lur, ya. Dari pengalaman ya, lur, yang penggantian. Nah, ini sudah nyala terang itu, lur. Lampu LED-nya ya, lur, ya. Ini menandakan layarnya sudah hidup, lur. Oke, nggak kelihatan heaternya. Tapi kita lihat dari depan, lur. Nah, seperti ini ya, lur. Jadi kalau untuk setel fokus screen ini kita, ini juga resistor untuk AFC ya, lur. Nah, ini ya, lur. Yang ini nih. Ini aslinya 6,8 kilo. Kemarin dimodif ke 3,3 kilo ya, lur, ya, untuk AFC yang bergetar. Jadi sekarang playback standar, resistor AFC juga standar. Baik, lur, ya. Demikian ya, lur, ya. Alhamdulillah. Nanti tinggal penyesuaian aja nih fokus screen-nya ya, lur. Tampilkan logo baru disetel fokusnya ya, lur. Ini penyesuaian aja, lur, ya. Ini saya kasih di tengah-tengah semua, lur. Jadi standar. Nanti kalau udah dikasih gambar ya, lur. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Moga agak kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.